senantiasa dipanggil oleh Allah dengan kedudukannya. Ya ayuhan Nabi, kulli man fi aidikum minal asra, katakanlah kepada orang-orang yang ada di tangan kalian dari kalangan tawanan-tawanan perang. Ini masih di perang Badar ini. Barakallahu fikum. Ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui ada di dalam hati kalian kebaikan, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, maka Allah akan memberikan kepada kalian yang lebih baik dari apa yang diambil dari kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kisah ini atau masalah ini berkenangan dengan paman Nabi kita Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada orang-orang yang hadir di dalam perang Badar, di antara mereka orang-orang yang terpaksa. Baik. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawan tawanan-tawanannya, termasuk di antaranya adalah paman beliau sendiri, yakni Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Paman beliau termasuk yang ditawan. Karena pembahasan kemarin barakallahu fikum, semua dimintai tebusan-tebusannya. Semua dimintai tebusannya. Hatta pamannya sendiri, bahkan justru pamannya ini membayar banyak. Karena beliau membayar untuk dirinya sendiri dan membayar untuk dua ponaannya yang tertawan. Sehingga beliau, yakni Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, pada saat itu harus membayar 40 auqiyah dari emas. 40 takar dari emas yang harus dia keluarkan. Karena memang pada saat itu sang paman adalah termasuk orang yang memiliki kekayaan yang banyak. Baik, sehingga diminta, hatta paman beliau diminta semuanya. Kemudian pada saat itu Al-Abbas berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Nabi Allah, sebenarnya aku ini telah Muslim, aku telah masuk Islam. Ya memang sang paman ini sudah ada kecenderungannya, barakallahu fikum, ada kecenderungannya kepada Nabi kita Muhammad SAW dari sejak awal-awal dakwah beliau, Al-Abbas, walaupun agak belakangan keislamannya, tapi senantiasa membela Rasulullah SAW. Beda dengan Abu Lahab, pamannya yang satu ini senantiasa memang menentang Rasulullah SAW. Tapi Al-Abbas dari awal-awal senantiasa mengawal Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada kecenderungan ke sana. Apalagi paman beliau Abu Talib, yang ternyata mati dalam kondisi musyrik kafir. Tentunya ada di balik itu semuanya hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sang paman Al-Abbas mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya aku ini telah masuk Islam, cuma tidak ada orang yang tahu, cuma aku dengan istriku. Baik. Yani ayahnya siapa? Baik, Abdullah bin Abbas. Walhasil tetap dimintai dan disampaikan kepadanya, ya ayuhan Nabi, katakan kepada orang yang ditawan, khusus paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'lamillahu fi qulubikum khairan, jika betul Allah mengetahui apa yang ada pada hati kalian kebaikan, yakni keimanan, sementara yang di hadapan kita kondisi dia tertangkap dalam keadaan kafir musyrik, berada di pihak musyrikin kufar, maka itu yang dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Abbas ditangkap dalam kondisi kafir musyrik, jadi dihukumi itu.
Adapun kalau dia mengaku bahwa dia telah beriman sebelumnya, maka bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini, ya'lamillahu fi qulubikum khairan, jika betul-betul ini ada pada diri engkau, baik. Dan telah diambil dari engkau tebusan, baik. Maka Allah Subhanahu wa taala yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Maka Allah akan memberikan kepada engkau apa yang Allah akan berikan kepada engkau lebih baik dari apa yang engkau serahkan sebagai tebusan untuk dirimu sendiri. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni engkau. Maka setelah itu Al-Abbas mengatakan, ini dua janji Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Allah memang telah, ini setelah masuknya Islam, dan telah beliau mendapat banyak ganti dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta benda. Maka Rasulullah sallallahu, maka Al-Abbas mengatakan, sungguh Allah telah memberikan berkali-kali lipat dari apa yang aku telah serahkan di Badr. Baik. Berkali-kali lipat. Ada mengatakan beliau mengatakan dalam riwayatan 100 kali lipat. Baik. Apa yang diberi, apa yang aku, dari apa yang aku serahkan pada saat itu, bahkan lebih. Dan tinggal aku berharap semoga memang Allah SWT mengampuni aku. Termasuk diantaranya ketika Rasulullah SAW membagi ghanimah, ketika datang harta benda dari Bahrain, harta benda dari Bahrain yang begitu banyak. Baik. Maka pas sebelum subuh itu barang sudah ada, itu duit, itu harta sudah ada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya langsung mengimami tanpa menengok sedikit pun ke tumpukan uang tersebut, uang emas dan perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat. Begitu selesai melakukan salat, beliau langsung mengatakan, letakkan di atas tanah itu barang, itu uang. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat itu dan membagi-bagi, setiap orang akan dibagi. Pokoknya langsung digenggamkan uang untuknya. Setiap orang diberikan. Giliran Al-Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan engkau mengambil wahai Al-Abbas. Baik, karena ayat ini. Silakan kau mengambil wahai Abbas. Maka Al-Abbas tidak tanggung-tanggung, dia langsung membentangkan kainnya dan menaikkan barang-barang itu ke kain tersebut. Kemudian beliau pun berusaha untuk mengangkatnya, ternyata tidak bisa dia angkat. Ya, emas dan perak kan memang bobotnya sangat berat. Baik. Kata Al-Abbas, ya Rasulullah, perintahkan mereka-mereka ini membantu aku untuk menaikkannya ke pundakku. Kata Rasulullah SAW, lah. Baik. Turunkan sesuai dengan apa yang engkau bisa pikul-pikul. Maka dia pun menurunkannya, kemudian menguranginya. Kalau begitu ya Rasulullah, engkau yang membantu aku menaikkannya ke pundakku. Kata Rasulullah, enggak. Akhirnya dia keluarkan lagi sebagiannya sampai dia barakallahu fikum bisa memikulnya sendiri. Inilah yang dikatakan, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Allah akan memberikan kepada engkau sesuatu yang lebih banyak, lebih baik dari apa yang diambil. Baik. Setelah mampu Al-Abbas memikulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatapnya sampai jauh. Baik. Begitu semangatnya Al-Abbas dengan pemberian ini. Sehingga apa yang tadinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya habis tanpa sepeser pun beliau untuk keluarganya sendiri. Demikian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam.
akramun nas, beliau adalah manusia yang paling dermawan. Wa yaghfir lakum, dan ini yang dikatakan oleh Abbas, semoga aku termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua bagian yang aku akan dapatkan. Ganti dari itu semuanya, kemudian Allah akan mengampuni aku. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah ingatkan, wa yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qabl. Kalau mereka ini orang-orang kufar, Quraisy dan yang lainnya secara umum dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka pengen mengkhianati engkau wahai Rasul, faqad khanallaha min qabl. Jadi, sungguh mereka telah melakukan pengkhianatan sebelumnya. Dan ini makar dari mereka. Kalau ada kesempatan mereka akan berlaku curang, apapun dan bagaimanapun caranya. Maka Allah ingatkan agar supaya Rasulnya tenang, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjaganya. Wa yuridu khiyanataka, kalau pengen mereka mengkhianati engkau di semua perkara. Walaupun para ulama menyebutkan masalah ini, masalah itu. Al-muhim secara keumuman, kalau mereka pengen untuk mengkhianati engkau, faqad khanallaha min qabl. Dalam masalah ini dan masalah yang lainnya, maka sungguh mereka sebelumnya telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Fa amkana minhum, maka Allah Subhanahu wa taala coba perhatikan, menunjukkan bahwa khianat itu adalah kondisi yang paling tidak benar. Apapun dan bagaimanapun pengkhianat itu adalah satu yang tercela. Beda dengan kondisi yang lainnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka mau menipu daya Allah Subhanahu wa taala dan Allah membalas tipu daya mereka. Tapi dalam kondisi khianat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan fahanahum atau Allah membalas pengkhianatan mereka. La. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amkana minhum. Barakallahu alaikum. Maka Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulnya dari makar tersebut, tipu daya tersebut. Atau kalau di sini adalah khianat mereka. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulnya dari pengkhianatan mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatunya, hakim, bijaksana terhadap hukum-hukumnya. Barakallahu fikum. Dua ayat ini sebagai pengingat untuk kita, apapun yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Yang mirip dengan ini permasalahannya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillahi abdalahullahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik dari yang tadi. Wallahu musta'an. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan yang Quran kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.